Begini nih jadinya, kalau lidah orang kampung diajak ke restoran Jepang. Oh. Entah kenapa malam ini si adek ngambek lagi kepengen makan sushi. Mau gak mau deh, mamahnya wajib nemenin. Mari kita lihat daftar menunya. Nah, yang aku ngerti cuman ini nih, mie ramen spicy dengan chicken katsu yang kari. Ini pesanan aku nih, tuh. Ini chicken katsunya ya, emang bener. Karinya itu kental banget, rasanya enak banget nih, karena bener-bener daging murni ya, gak ada tulang-tulangnya. Sekarang aku mau spill spicy ramennya, ini udah harum banget. Aku kasih cabai bubuk dulu ya, karena memang kesini tuh aku tuh kurang paham deh kalau sushi-sushi, udah makanya pesannya mie aja deh si ramen ini nih. Tapi beneran enak, karena memang pada dasarnya aku suka pedes. Nih kuahnya apalagi sedep betul. Ada chicken katsunya juga loh. Udah, ah jangan diganggu, aku lagi asik makan, kalian liatin aja ya. Hati-hati, ngiler. Penasaran banget, pengen nyobain sushinya si adek pesen. Ini dia pesen chicken tandoori sushi. Karena dia tidak suka pedes katanya, jadi gak pakai yang saus pedesnya ya. Tuh, emang anak sekarang mah doyan banget makanan beginian. Mamanya nyobain juga dong. Tuh lihat kayaknya enak banget nih. Apaan nih? Min-min gitu. Aduh, emang dasar nih lidah kampung norak banget ya. Diajak makan sushi jadi aneh begini di mulut. Kalah keren dah emaknya sama anaknya. Tapi gak apa-apalah, lumayan. Aduh, susinya tinggal satu tuh si adek. Kayaknya sayang banget dia mau makan. Udah dek, cepetan makan, nanti mama yang habisin nih. Wah, kayaknya enak banget tuh. Lagi asik makan dari tadi ada yang ngeliatin aja kepengen disuapin. Udah deh, kesian kita suapin. Cocuit. Nah, ini udah selesai. Aku mau bayar, tapi aku mau bungkusin dulu nih buat si kakak yang di rumah. Salmon sushi mentai. Gak kalah enak kayaknya. Aku mau kasih tahu kalian, habis berapa sih barusan makan? Nih, cuman habis 139.000.